Informasi pertama dari Kabupaten Tegal, 4 tewas dan belasan lainnya terluka akibat kecelakaan di jalur wisata Guci, Kabupaten Tegal. Diduga jalur yang curam dan rem yang tidak berfungsi jadi penyebab kecelakaan ini. Diduga akibat rem tidak berfungsi, sebuah mikrobus menabrak mobil bak terbuka penuh penumpang dari arah berlawanan. Kejadian tersebut terjadi Minggu petang di jalur wisata Jalan Raya Kalibakung, Guci, Kabupaten Tegal. Akibatnya, 5 penumpang mobil bak terbuka tewas, 2 lainnya kritis, dan belasan penumpang luka-luka. Seluruh korban tewas dan luka merupakan satu keluarga, warga Desa Kesuben, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Saat ini seluruh korban kecelakaan berada di RSUD Dr. Susilo Slawi. Mobil elep itu dari arah atas, mau pulang ke bawah. Ya. Jadi bawa penumpang juga? Bawa penumpang banyak, penumpangnya banyak. Terus mobil pick up? Mobil carry-nya itu dari bawah mau ke atas. Bawa penumpang juga? Bawa penumpang, juga banyak penumpangnya. Terus bisa terguling gimana Pak tadi Pak? Posisi tergulingnya, informasinya itu si Ekel ini remnya blong.